السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معشر المسلمين سيدنا رحمكم الله كتاب شعبان yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Dan ketika kita sudah di bulan Sya'ban, berarti bulan yang paling kita nanti-nanti sudah ada di depan mata kepala kita itu bulan Ramadhan. Maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk membekali dirinya dengan ilmu ketika di bulan Sya'ban ini, dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ma Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu shahra min shuhur ma tasumu min sya'ban Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah melihat dirimu lebih banyak berpuasa melebihi pada bulan Sya'ban ini. Jadi Usama bin Zaid saking seringnya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah pada bulan Syaban sehingga beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa alasannya engkau sangat banyak berpuasa pada bulan Syaban ini maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ذَلِكَ شَهْرٌ nasu anhu. karena di situ bulan Syaban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Bayna Rajab wa Ramadhan. Karena bulan Syaban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Kita ketahui bersama bagaimana keutamaan bulan Rajab. Salah satu bulan haram. Dan kita ketahui bersama juga bagaimana keutamaan dari bulan Ramadhan. Luar biasa. Syaban ini tengah-tengah. Antara Rajab dengan Ramadhan. Sehingga sering banyak dilalikan oleh banyak manusia. Terutama kaum muslimin. Untuk beramal saleh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena bulan itu adalah bulan yang sering banyak dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan juga Ramadhan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila Rabbil alamin dan dia adalah bulan di mana Allah Azza wa mengangkat amal-amal seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Bulan Syaban. Pengangkatan amal seorang hamba kepada Allah, kata para ulama, ada tiga macam, ada tiga jenis yang pertama tahunan itu setiap bulan sya'ban, yang kedua itu mingguan setiap senin dan kamis karena itu kita disunahkan untuk berpuasa senin dan kamis, yang ketiga harian yaitu malaikat pagi dan juga petang yang bergantian mengangkat catatan amal seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasulullah saw mengatakan di akhir hadis itu فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ dan aku menyukai ketika amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ini di antara sunnah, ikhwan. Kita perbanyak pada bulan Syaban ini berpuasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha juga sampai mengatakan, Ma minhu fi Syaban." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW alaihi wasallam lebih banyak berpuasa sunnah melebihi pada bulan Syaban. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu an sallallahu alaihi wasallam yasum shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadhan." Aku tidak pernah melihat kata Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadhan. Bayangkan, ikhwan. Sebagian ulama mengatakan saking banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, Ummu Salama sampai menyangka Rasul kelihatannya puasa satu bulan pada bulan Syaban ini. Apa hikmahnya Ikhwan? Untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dan ini diantaranya kata para ulama, mempersiapkan badan kita, jasmani kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kalau orang sudah terbiasa berpuasa sunnah pada sebelum Ramadan, sehingga ketika memasuki Ramadan dalam keadaan berpuasa, dia sudah terbiasa menjalani aktivitas seperti biasa. Ini diantara hikmah subhanallah. Dan ini persiapan badaniyah kita para ulama. Mempersiapkan badan kita dan jasmani kita sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian ikhwata iman, rahimani rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar al-Balkhi mengatakan, syahru rajab syahru zara' Bulan rajab adalah bulan menanam benih. Wa syahru sya'ban syahru suqi zara' Bulan sya'ban adalah bulan menyiram tanamannya. Wa syahru ramadhan syahru hasadu zara' dan bulan Ramadhan adalah bulan menuai hasilnya. Waman lam yagris fi rajab barang siapa yang tidak menanam di bulan rajab walam yasqi fi sya'ban dia tidak menyiram tanaman di bulan sya'ban fa yuridu an yahsida fi ramadan maka apa yang akan dia tuai hasilnya di bulan ramadan Allahu akbar apa maksudnya ikhwan? Para ulama salaf terdahulu ternyata terbiasa untuk mempersiapkan diri mereka agar lulus di Ramadan, berhasil di Ramadan. Semenjak bulan Rajab mereka meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka ikhwan. Orang Rajab teruskan syaban sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Makanya subhanallah banyak dari para ulama di antara Amri bin Qais. Rahimahallahu ta'ala ketika masuk bulan syaban menutup toko-tokonya menggantinya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim untuk mengosongkan hatinya dengan tilawatul Qur'an subhanallah dan ini kita para ulama mempersiapkan hati caranya salah satunya ini memperbanyak tilawatul Qur'an memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim terkhusus di bulan Rajab terkhusus di bulan Sya'ban ini sehingga ulama sampai mengatakan kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra dulu dikenal bulan Sya'ban itu adalah bulannya al-qurra bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Karena mulainya para ulama salaf dalam memperbanyak membaca Al-Quran, ternyata bukan di satu Ramadan, tapi mulai memperbanyaknya ketika di bulan Syaban ini. Dan ini persiapan hati kita, subhanallah. Persiapkan hati kita sebelum masuk Ramadan. Salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Salah satunya memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika masuk Ramadan, hati ini sudah siap menyambut bulan yang penuh ketaatan tersebut. Ikhwan. Karena berapa banyak orang-orang kaum muslimin yang menjadikan Ramadan hanya sekedar seremonial keagamaan belaka dalam hidupnya. Puasa, ikut puasa. Ke masjid, ikut ke masjid. Salat malam, ikut salat malam. Selesai itu semua, selesai juga amal solehnya ketika selesai Ramadan. Bukan ini yang diharapkan oleh Allah Taala ta ketika Ramadan. Ikhwan. Karena hasil inti dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Agar menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika Allah berikan satu bulan full untuk beribadah, mudah beribadah, Allah persulit langkah syaitan untuk menggoda manusia. Agar manusia ketika lepas dari Ramadan, siap menjalani sebelas bulan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan ketika satu syawal seakan-akan bebas dari penjara luar biasa, yang mengekang dirinya satu bulan kemarin. Tidak, subhanallah. Ini persiapan luar biasa, persiapan hati kita. Setelah badan kita kita persiapkan, salah satunya memperbanyak puasa, mempersiapkan hati kita. Paling tidak tiga hal tadi. Memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan juga memperbanyak doa kepada Allah Ta'baraka Wa Ta'ala. Barakallahu fil, -fil Qur'an azim Aku wa Alhamdulillah. Hamdan kathiran ta'iban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Ketika seorang atlet ingin juara di salah satu event besar di dunia, contoh Olimpiade, Maka atlet tersebut pasti akan mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi juara satu di olimpiade dunia tersebut. Dan persiapan pada atlet tersebut yang dilakukan gak mungkin hanya satu dua hari. Ikhwan. Gak mungkin satu dua hari. Bisa enam bulan sebelumnya, bahkan bisa satu tahun sebelumnya dan seterusnya. Tanda kutip ikhwan, Ramadan olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa pesertanya? semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini itu pesertanya yang kalau mereka lulus dari Ramadan mendapatkan medali ketakwaan dari Allah azza wa la'allakum tattaqun apakah mungkin tidak ada persiapan untuk menyongsong satu bulan itu apakah mungkin tidak mempersiapkan diri sehingga bisa juara di Ramadan lihat diri kita masing-masing yang saya katakan tadi Berapa banyak manusia yang menjadikan Ramadhan hanya sekedar seremonial keagamaan belaka dalam hidupnya. Apa kata apa kata para ulama? Katheratul imsas tufkidul ihsas. Banyaknya interaksi, seringnya interaksi biasanya mematikan sensitivitas. Setiap tahun kita ketemu dengan Ramadhan, setiap tahun kita ketemu dengan Ramadhan. Selama Allah azza wajalla masih berikan jatah usia kita di atas muka bumi ini. Karena seringnya interaksi setiap tahun tersebut bisa jadi menurunkan atau bahkan menghilangkan sensitivitas kita pada Ramadan tersebut. Oh Ramadan datang, selesai seakan-akan tidak ada apa-apa. Lihat para ulama salaf terdahulu, ikhwan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa kepada Allah agar Allah masukkan diri mereka ke dalam bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah beramal soleh meningkatkan iman dan takwa mereka agar berhasil di Ramadan. Ini orang-orang yang tahu bagaimana hakikat Ramadan yang sangat luar biasa besarnya, ikhwan. Karena siapapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, keberkahan Ramadan, kemudahan untuk beramal saleh pada bulan Ramadan, kemudahan untuk bertakwa pada bulan Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama imanan wa ihtisaban, lahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, perhatikan, iman dan mengharapkan pahala. Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Persiapkan diri kita, ikhwan. Untuk bisa masuk ke Ramadan. Persiapkan iman kita, hati kita, badan kita, harta kita. Untuk masuk Ramadan. Ilmu kita sebelum masuk bulan Ramadan. Agar ketika masuk Ramadan, kita termasuk orang-orang yang berhasil mendapatkan Ramadan. Dan tanya bagi diri kita, ikhwan. Setiap tahun ketika kita lewat Ramadan,

ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، هم ولا مبلغ علمنا. ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غدبان اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه